Sementara itu, pemirsa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, buruh menyuarakan penolakan om di Puslaw, yang di dalamnya menyangkut ketenaga kerjaan dan pengupahan, dan para buruh menilai sistem pengupahan perlu memberikan rasa keadilan kepada mereka. Dalam penentuan upah buruh di Kabupaten, mekanismenya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga upah tidak menyesuaikan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di masing-masing daerah. Ketua DPC Kami Parho KSPSI Kabupaten Sambas, Edi Suryadi, mencontohkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras yang naik sampai 50% tidak diikuti dengan kenaikan upah buruh. Sehingga upah minimum regional UMR Kabupaten Sambas sangatlah kecil, yakni sekitar 2 jutaan rupiah lebih, padahal idealnya upah buruh itu sampai 3 hingga 4 jutaan rupiah. Edi Suryadi mengatakan, "Meski tidak melakukan aksi turun ke jalan, pihaknya akan terus menyuarakan hak buruh yang mereka perjuangkan. Upah yang rendah menjadi dilema yang dihadapi buruh saat ini." Edi Suryadi merasa tidak pernah dilibatkan dalam menentukan besaran upah. Edi Suryadi melihat fungsi Dewan Pengupahan sama sekali tidak bekerja sehingga dalam penentuan besaran upah pihaknya hanya menerima saja. Salah satu penolakan tersebut adalah dengan tidak menandatangani draft yang sudah dibuat. Edi melihat upah minimum regional UMR Kabupaten Sambas paling kecil dari kabupaten lain di Kalimantan Barat. Menurut Edi kenaikan itu idealnya 20 persen. Selain itu undang-undang diimbus law yang menempatkan pekerja sebagai tenaga outsourcing misalnya jelas-jelas merugikan buruh